Yes, diterima. Bayu, tepak itu. Oh, mantap. Kalau tepak, saya bisa angkat 2-3 tetap cepat. Wow, ternyata mantap. Ini Sandi Amar diterima. Angkat 2-3. Ternyata bagus sekali. Tepakan Sandi Amar. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I... Rupa-rupanya, Rananta akan mencoba mengawali pertandingan di segmen yang pertama. Saudara, nomor punggung 3. Ayo, saudara Teguh. Sebagai pengumpan utama dari... Rananta ini akan mencoba mengawali pertandingan di segmen yang pertama. Ancang-ancang Teguh akan mencoba luncurkan serangan ke jantung pertarungan. Lewat seluruh nomor punggung 3 sebagai pengumpan dari Ipok Rananta. Bagus sekali Teguh, umpan ke tinggi. Apa? Ternyata pantat menjadi 1-0. Oke, Agam Jaya coba luncurkan serangan ke jantung pertarungan. Lewat seluruh nomor punggung, ancang-ancang kembali. Iya, jumping ship lakukan. Bagus sekali, guys. Diterima umpan kaki ini. Tembak. Bagus sekali tembakan seron. Hanifi menjadi satu sama. Ya, lagi-lagi. Nomor punggung 9 dari rentang menjalur ke sebelah. Ancang kembali. Sandi. Bagus sekali apa? Kasihkan umpankan tembakan cepat. Ternyata seru kali. Kasihkan lagi umpankan tembakan itu. Bagus ternyata seru. Kasihkan lagi umpankan 4-3. Oke. Lagi-lagi dapat punggung 11 akan mencepat lakukan servis seru kalian. Iya. Ancang-ancang kembali dari Ipo Agam Jaya. Nomor punggung 11. Bagus sekali ke belakang. Diterima. Kasihkan lagi tembaki. Ternyata terbelok ke kalian. Poin 3-1. Agam Jaya masih akan coba kalau laku pas habis. Masih lewat punggung 11. Lakukan belakang. Diterima. Kasihkan tembak kau. Ternyata potong itu. Mari poin menjadi 4-1. Agam Jaya kembali lakukan servis. Masih aja dapat punggung 11 ini. Saudara Ibnu ancang-ancang kembali sekalian. Bagus sekali kan. Diterima. Umpankan tinggi Teguh. Mas Yosan. Datang misalkan umpankan tinggi. Bagus sekali. 3-0 menjadi 5 gelar aja ya. Akan mencoba melakukan gelar. Baca ini nomor punggung 11 ini. Ancang-ancang kembali. Melakukan ke belakang. Diterima. Sodokan. Umpankan. Tembun. Tipak lagi. Ternyata. Kurang begitu sempurna. Pengalaman bola. Bola jadi di lubang. Poin. 2-5. Rananta akan mencoba melakukan gelar. Lewat seluruh nomor punggung 12 ini. Ancang-ancang kembali. Dilakukan. Umpankan tadi. Ternyata blocking mantap selalu 3 poin menjadi 6-2. Agam Jaya akan mencoba kembali lancurkan serangan ke jalan. Saudara Jose, ancang-ancang Jose, jumping shot Jose, apang kursi mereka. Ternyata bola keluar 3 poin kembali 3-6. Rananta Dimas sebagai penembak utama dari Rananta. Bagus sekali diterima umpankan tinggi Hidro. Bagus sekali tepatkan coba dari pindah poin kembali 7-3. Agam Jaya coba lucurkan serangan ke jantung pertahanan lewat seluruh nomor punggung 9 ini. Ternyata mantap poin 8-3 tim otomatis terjadi lagi kembali selamat. Saudara Reddy Anjana Reddy kembali ke belakang. Kasih tembak. Mantap sekali tembakan Bahri. Open block. Pindah poin menjadi 4-8. Bahri sebagai penembak pertahanan akan mencoba luncurkan serangan ke jantung pertahanan. Lewat seluruh nomor punggung 10. Bagus sekali. Kasihkan Ibnu. Tembak lagi bola 5. Bagus sekali. Pindah poin kembali 9-4.
Lagi-lagi Agam Jaya akan mencoba meluncurkan serangan ke jantung pertahanan lewat luar nomor 5 ini. Anjang-anjang Den. Bagus sekali, ternyata terlalu lemah sehingga Raja mengalami pindah poin kembali 5-9. Rananda akan mencoba melakukan servis. Iik lewat seluruh nomor pertahanan. Anjang-anjang Iik. Bagus sekali ke Dinima. Ibu lupa enak Rio. Habis sekali, ternyata lepari. Iya, ternyata tempatkan bola ini sudah pindah pun menjadi 6-9. Ii kembali, masih aksi nomor 5 untuk mewakili Rananta di segmen yang pertama. Ancang-ancang Ii. Iya, bagus sekali. Angkat 2, 3, enak, antik, jebret. Bagus sekali, pindah pun menjadi 10-6. Iya. Lagam Jaya akan mencoba melincurkan serangan ke jantung perlawan. Ancang-ancang kembali, Agam Jaya akan mencoba menggoyangkan lawan. Kasika, ada teguh. Ternyata blok timbang, namun sayang bola jatuh di lapangan. Pindah poin 7-10. Rananda akan mencoba bergegas. Teguh sebagai pengumpan dari Rananda akan coba lakukan ancang-ancang berlari. Bagus lagi di teramal. Kasika, itu enak. Ternyata mantap dan pindah menjadi 8-10. Masih Teguh akan mencoba meluncurkan serangan yang kedua kali ini sempat yang pertama lewat seluruh nomor punggung 3 ini. Ancang-ancang kembali Teguh. Bagus sekali diterima kasihkan Ibnu umpankan tembak bola. Ternyata blok tembak terlalu pindah menjadi 9-10. Lagi-lagi Teguh masih eksi nomor punggung 3 untuk mewakili Rananta di sempat yang pertama. Ancang-ancang kembali. Bagus sekali lagi umpankan Undi dan tembak lagi. Ternyata blocking 2, sodorkan kali, coba lagi sesama. Ternyata kata poin menjadi 10-9. Oke, lagi diteguh. Masih eksi tempat pun 3 untuk melakukan servis. Masih eksi tempat pun yang ini untuk mewakili Rananta dari segmen yang pertama. Ancang-ancang kembali teguh. Diterima, sodorkan, umpankan, tembakan jepretan. Bagus sekali, pindah poin 11-10. Oke. Lagi Agam Jaya lakukan servis lewat seluruh Surabaya. Ancang-ancang Bayu akan mencoba untuk membidikkan serangan ke jalan. Kasihkan lagi teman. Ada Teguh. Emak. Ternyata blok dan patah poin menjadi 12-10. Lagi Bayu akan mencoba membeli dusukan serangan ke jantung penawar lewat daya gedor yang sakar sekali. Ancang-ancang kembali Bayu. Lakukan ke belakang, diterima, kasih ke Teguh. Ternyata belum terjadi poin 13-10. Bayu kembali luncurkan serangan. Masih FC nomor punggung 3 untuk mewakili Agam Jaya di sepenuhnya berapa. Ancang-ancang kembali Bayu. Bagus sekali belakang, diterima. Ada Rani Teguh. Ternyata mantap pindah poin menjadi 11-13. Lagi 9, akan mencoba lakukan servis. Saudara Sandi Akbar akan mencoba kembali untuk menggoyangkan pertarungan. Emang seluruh nomor 9 jumping set lakukan. Ternyata bola keluar pindah poin 14-11. Lagi-lagi Agam Jaya coba lakukan servis lewat seluruh nomor 9 ini. Ancang-ancang kembali Rian. Umpan tinggi. Iya, mantap pindah poin 12-14. Lagi-lagi Rananda masih SD nomor 12 akan cepat melakukan servis. Ancangan dari Adi. Iya, Agam Jaya coba melakukan servis masing nomor 8. Ancang-ancang kembali Jose. Sudah mantap sekali. Langgar terjadi. Posisi sweet gagal rupanya. Pindah poin 13-15. Iya, Rananda Dimas jumping shot lakukan. Diterima. Ada Ibnu. Mantap sekali jumping. Pindah poin menjadi 16-13. Tip out otomatis terjadi lagi ke persilakan. Sekali lagi ke Bayu kembali lakukan. Ancang-ancang kembali. Langsung saja umpankan Teguh tembak. Iya, ternyata mantap sekali tembakan Pari sehingga pindah poin 14-16. Pari coba kembali untuk menggoyangkan pertarungan. Masih asing nomor punggung 10 sebagai pengumpan utama. Jumping set lakukan Pari. Mantap bola keluar pindah poin 17-14.
Agap Jaya akan mencuba melakukan servis. Lewat seluruh nomor punggung 5 ini, saudara Dede kembali Dede melakukan servis. Angka 2, 3, enak cepat. Wow, terdapat mantap. Poin menjadi 15-19. Ayo, Rananda akan mencoba melakukan servis. Ancang-ancang ini menunjukkan serangan kejar. Masa ini 85 ini. Iya, lagi lakukan ik, bagus diterima. Bayu, tepak itu. Ah, mantap sekali tepak kartu babak. Pindah poin kembali 18-18. Ya, nomor punggung 10 akan coba melakukan servis. Saudara itu sebagai pengumpan dari Ipo Agapnya kasih kau tembakan. Ternyata mantap sekali. Pindah poin 16-18. Oke. Iya, lagi. Ibnu akan mencoba lakukan servis. Ancang-ancang Bayu. Bagus sekali belakang. Umpankan Ibnu. Bagus sekali. Masih bisa diterima asal tari. Coba ambil ke Parabo. Bagus sekali. Kau ambil kali. Nah, tembak. Ternyata masih terlalu umpat lagi. Coba tembak lagi. Ternyata gagal tembakan di Ibnu. Ibnu pun menjadi 19-16. Oke. Lagi Agap Jaya akan mencoba melakukan servis lewat seluruh nomor punggungnya. Saudara Bayu, ancang-ancang kembali Bayu. Iya, mantap sekali belakang. Diterima, kasihkan coba. Ah, ternyata belakang mantap sekali di bantai. Menjadi 20-16. Iya, lagi-lagi Bayu akan mencoba meluncurkan serangan kejar. Tip-tip pinta oleh anak. Akan mencoba melakukan servis. Ancang-ancang kembali Bayu. Masih eksis tempat pung 3 untuk mewakili Agap Jaya di segmen yang pertama. Diterima. Ada tikung. Lorokan ada itu. Ternyata berulang kali tembakan-tembakan yang diluncurkan oleh Rananda. Sehingga bisa mematahkan pertarungan. Baik. 17-20. Lagi-lagi Rananda. Coba melakukan dari selamat seluruh nomor pung seperti ini. Sandi Akbar. Diterima. Angka 2, 3. Ternyata bagus sekali. Tembakan Santi Akbar poin 19-20. Itulah tembakan-tembakan yang mematikan di posisi bola 5. Kanjang kembali. Ayo, jumping zone. Ternyata gagal pindah poin 21-18. Ayo, Agap Jaya coba kembali luncurkan serangan ke jantung pertahanan. Lewat seluruh nomor berpunggung sebelah Rian. Ajang-ajang Rian. Bagus kulakam. Sodorkam. Umpat. Yeah. Mantap sekali. Pinta poin 19-21. Iya. Yeah. Lagi-lagi nomor punggung. Lepas akan mencoba dari Rananta ini. Saudara Adi. Ajang-ajang Adi. Ayo akan mencoba untuk membidikan serangan ke jantung rawan. Kasihkan. Ada Ibnu. Enak. Bagus sekali pindah poin kembali 22-19. Agap Jaya akan mencoba meluncurkan serangan ke jantung pertahanan. Masa itu mumpung 8 ini. Ancang-ancang kembali Agap Jaya. Bagus sekali diterima. Ada Teguh kasih kami. Masih lama. Ternyata perlu terjadi. Pindah poin 20-22. Dimas akan mencoba lakukan serangan sebagai penembak utama. Jumping shot di 20. Menjadi 23-20. Perhatian pertama lampu kuning sudah mulai menit. Ya untuk Ipo Renan Jaya. Ancang-ancang kali Agap Jaya akan mencoba melakukan servis. Ancang-ancang kembali saudara kalian. Iya, lakukan kembali ke belakang. Diterima, tempatkan, tembakan. Ternyata bola masuk pindah poin 21-23. Fahri akan mencoba kembali luncurkan serangan ke jantung perawan. Ayo, ancang-ancang Surpari. Jumping Surpari. Mantap sekali. Ada itu. Umpak, emak. Ternyata gagal pindah poin menjadi 22-23. Ayo, pelanggaran terjadi kali ya. Iya, posisi 5 lewat jangkauan garis lawan terjadi diskualifikasi. Ayo, lagi-lagi nomor punggung 5 akan mencoba melakukan servis. Ancang-ancang kembali Dedek. Iya, bagus Dedek. Angkat pari, angkat pari. Mantap sekali tembak ada pindah poin
jadi gameplay kali ya, bola keluar kali.